Okay, kita boleh mulakan surah surah At-Taubah mulai ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassabiquna, dan orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun, orang-orang yang mula-mula. Wal-ansor, dan orang-orang ansor. Ya, nanti, sorry. Minal muhajirin belum. Minal muhajirin, dan minal muhajirin daripada orang-orang muhajirin. Wal ansor, dan orang-orang ansor. Wal ladina, dan orang-orang yang. Ittaba'uhum, telah mengikut mereka akan mereka. Telah mengikut mereka akan mereka. Bi'ihsan, dengan kebaikan. Radiyallah, telah redha oleh Allah. Anhum, dari mereka. Waradu, dan telah redha mereka. Anhu, darinya. Wa a'adda, dan telah menyediakan ia. Dan telah menyediakan ia. Lahum, bagi mereka. Jannatin, kebun-kebun syurga. Tajri, ia mengalir. Tahtaha, di bawahnya. Al-anhar, oleh sungai-sungai. Khalidina, orang-orang yang kekal. Fiha, di dalamnya. Abadan, selama-lamanya. Zalika, itu. Al-fawzu, kejayaan. Al-azim, yang amat besar. Biasa semula. Wassabiquna, dan orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun, orang-orang yang mula-mula. Minal muhajirin wal ansor, daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Ya, yang dikatakan orang-orang terdahulu yang mula-mula. Ya, mereka adalah kalangan orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Wal ansor, dan orang-orang yang menolong. Dan orang-orang yang orang-orang ansor. Ansor ni orang yang menolong Rasulullah. Diterangkan bahawa ya, mereka adalah ya, yang menyaksikan ya, peperangan Badar. Ya.
ataupun yang syahid dalam peperangan Badar, atau semua sahabat pada kalangan Muhajirin dan Ansor. Wallazina taba'uhum, dan orang-orang yang telah mengikut mereka akan mereka. Maknanya golongan ya, yang sampai sekarang, yang mengikuti mereka sampailah hari kiamat, yang mengikuti jalan orang Muhajirin dan orang Ansor, dikatakan sebagai ya, golongan yang ya, mendapat ihsan, bi ihsan, ya, mana dengan kebaikan. Radiyallahu anhum, telah redha oleh Allah dari mereka. Allah meredai mereka kerana mereka mentaati. Ya, mentaati Allah. Waradu anhu, dan telah redha mereka darinya. Mana Allah mereka redha dari balasan yang Allah berikan. Kalau orang sebut selalu kan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, ini maknanya ya, telah redha oleh Allah dari mereka. Tapi kalau contohnya ya, Umar radhiyallahu anhum contohnya, radhiyallahu anhu contohnya, jadi ya, di situ ada doa yang kena tambah mudah-mudahan. Jadi contohnya Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, artinya dari Umar ya, mudah-mudahan Allah meredainya. Nah, contoh ya. Jadi Allah meredai mereka dan mereka juga redha daripada pemberian pahala yang Allah berikan. Wa'adda lahum, dan telah menyediakan ia bagi mereka, mana Allah sediakan untuk mereka jannatin tajri min tahtahal anhar. Tajri tahtahal anhar, sorry. Dan telah menyediakan ia bagi mereka kebun-kebun surga, ia mengalir di bawahnya oleh sungai-sungai. Khalidina fiha abada, orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebab ahli syurga akan kekal dalam syurga. Ahli neraka, ya, ada yang kekal, ada yang bertempuh. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang amat besar. Maknanya yang masuk syurga itu adalah golongan yang benar-benar mendapat kejayaan. Bukan kejayaan kecil, itu adalah kejayaan amat besar. Kerana ya, apa? Kerana Allah redha dari mereka dan mereka redha darinya. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya ya, kita mencari keredhaan Allah. Sebagaimana yang dilalui oleh orang Muhajirin dan orang Ansar. Ya, mereka hidup kerana nak mencari keredhaan Allah. Ya, terkadang itu saya katakan, terkadang ya, amalan kita taklah banyak. Ya, tapi kerana kita mencari jalan keredaan Allah Ta'ala, sehingga Allah meredai kita. Jadi bila ya, yaumul hisab, maka kerana keredaan Allah itulah ya, ahli syurga masuk syurga. Sebab Allah reda. Ya, kalau kerana amalnya memang tak mencukupi untuk ya, membeli syurga. Tapi kerana reda Allah, ya, maka ya, mereka lepas daripada neraka dan masuk ke syurga. Itulah keredaan Allah. Redha ni lawannya murka. Ya, redha ni lawannya murka ataupun ghadab. Jadi kita hidup jangan cari kemurkaan Allah. Ya, cari keredaan Allah. Yang Allah suka, itulah keredaan. Yang Allah tak suka, itulah kemurkaan. Ya. Baik, itu sama lagi ayat yang selanjutnya, ayat 101. Wa mimman, dan ya, daripada orang yang, dan di antara orang yang, ya, dan di antara orang yang. Haulahum, di sekeliling mereka, haulakum, di sekeliling kamu. Minal a'rabi, daripada
orang Arab Badui. Daripada orang Arab Badui. Munafikun, ada orang-orang yang munafik. Wamin, dan di antara. Ahlil Madinah, penduduk Madinah. Maradu, telah biasa mereka. Alan Nifak, atas sifat munafik. La ta'lamuhum, tidak engkau mengetahui akan mereka. Tidak engkau mengetahui akan mereka. Nahnu, kami. Na'lamuhum, kami mengetahui akan mereka. Sanu'azzibuhum, bakal kami azab akan mereka. Marrataini, dua kali. Suma, kemudian. Yuradduna, mereka dikembalikan. Ila azabin, kepada azab. Azim, yang amat besar. Baik, saya masuk mula. Wa mimman haulakum, dan di antara orang yang di sekeliling kamu. Ya, di sekeliling kamu, iaitu penduduk Madinah. Minal a'rab, ada orang-orang Arab Badui, munafikun, orang-orang yang munafik. Ya. Dalam sejarah dikatakan, ya, katanya seperti Aslam, Asja, Rifar, ya, nama-nama lah orang-orang yang terkenal tu. Ya, dari kalangan orang-orang Arab Dusun atau Arab Badui. Ya, diterangkan oleh Allah Ta'ala, munafikun, sifat munafik. Ya. Wa min ahlil Madinah, dan daripada penduduk Madinah, ya, maradu ala nifak, telah biasa mereka atas sifat munafik. Mana penduduk Madinah pun tak kurang, ya, daripada sifat munafik. Ha, itu maksudnya, ya, bukan hanya orang Arab dusun, tapi penduduk Madinah pun biasa dengan muka-muka munafik ni. Ha, macam tu. Ya. Munafik ni mana berpura-pura. Berpura-pura. Tapi hatinya, ya, lain. Itu dia katakan. La ta'lamuhum, tidak engkau ketahui akan mereka. Jadi engkau ni ditujukan kepada Nabi. Wahai Muhammad, engkau tak tahu mereka. Ha, bahasa kita macam itulah. Wahai Muhammad, engkau tak tahu mereka. Na'lamu, nahnu na'lamuhum. Kami mengetahui akan mereka. Kami di situ Allah. Jadi Allah mengetahui mereka. Nabi, ya, tak mengetahui. Sebenarnya ramai, ya, mereka yang munafik. Ha, tapi Nabi tak tahu. Sanu'azzibuhum marataini, bakal kami azab akan mereka dua kali. Ya, Allah sendiri yang mengatakan kami itu.
kami azab akan mereka dua kali. Ya, iaitu yang mula-mula iaitu di dunia. Atau ya, mereka ya, terbunuh ya, dalam peperangan di dunia. Ya, yang kedua, ya, mereka akan mendapat azab di kubur. Mati, ya, rohnya akan terazab. Suma yuraduna, kemudian mereka dikembalikan, mana di akhirat bila hari kebangkitan, mereka dikembalikan di akhirat ila azabin azim, kepada azab yang amat besar. Ya. Jadi artinya di akhirat lagi besar azab yang akan diterimanya. Nah, dua kali azab itu maknanya bukan di akhirat, tapi dunia dan di alam kubur. Azab itu. Kemudian di akhirat lebih besar. Baik, sama lagi ayat yang selanjutnya, ayat 102. Wa akharuna, dan orang-orang yang lain. Iktarafu, telah mengakui mereka. Iktarafu, telah mengakui mereka. Bizunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Kholatu, telah mencampurkan mereka. Amalan soliha, amal yang soleh. Wa akharu sayyi'ah, dan yang lain yang jahat. Asallah, mudah-mudahan Allah an bahwa yatuba, ia menerima taubat. Alaihim, atas mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ghafurun, amat pengampun. Rahim, lagi amat penyayang. Ayat 102. Wa akharuna tarafu bi dzunubihim, dan orang-orang yang lain, mana di antara kaum yang lain, i'tarafu bi dzunubihim, telah mengakui mereka akan terhadap dosa-dosa mereka. Ya, mereka mengakui dosa. Kholatu amalan solihah, telah mencampurkan mereka akan amal soleh. Wa akhara sayi'ah, dan yang lain yang jahat. Maksudnya, ada yang kenal dosa, tapi ya, dicampurkan ya, amal yang soleh dengan amal yang jahat. Amal soleh buat juga, kejahatan buat juga. Itu maknanya yang kenal ya, yang kenal dosa. Ini yang kenal zunubihim tu, yeah? Dosa-dosa mereka. Kalau satu disebut zanbun, kalau berjanak jamaknya ramai itu zunub, yeah? Zunub tu mana dosa-dosa. Asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah bawa ia menerima taubat atas mereka. Innallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Maknanya ada peluang untuk mereka bertobat. Maka bertobatlah. Allah
bersifat ghafur, ya, amat pengampun, dan juga bersifat rahim, amat penyayang. Sebab nak taubat, dia di akhirat dah tak guna lagi. Tak diterima lagi. Kalau nak taubat, ya, di dunia. Ya, ayat ini ada asbab atau sebab turun, ya. Turun ialah kepada ya, Abi Lubabah, ya. Abi Lubabah dan jemaah mereka. Ha, jadi, ya, mereka diterangkan sebagai sifat dalam ayat ini. Jadi mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubat mereka. Ya Allah itu bersifat Ghafurur Rahim. Peluang sebenarnya hanya di dunia. Ya, kalau di dunia kita tidak bertaubat kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, tidak berlindung daripada azab neraka, di akhirat tidak ada artinya lagi. Ya, sebab ya itulah peluang yang Allah berikan di dunia. Sebab itu Nabi mengajarkan supaya kita ya, selalu berdoa minta jauhkan daripada azab neraka. Waqina azabannar. Waqina azabannar, Tuhan, dan peliharalah kami dari azab neraka. Nah, jadi ya, kita minta tu ya, ketika di dunia. Di akhirat bila dihadapkan ya, ke neraka, tidak dapat kita nak menolak lagi. Jadi nak menolaknya kerana doa kita ia tercatat di dunia kita berdoa kepada Allah. Jadi ya, di akhirat ya, mudah-mudahan ya Allah jauhkan kita daripada azab neraka. Baik, sama lagi ayat yang 103. Khus, ambillah oleh engkau. Ambillah oleh engkau min daripada amwalihim, harta-harta mereka. Sodakotan, ya, sebagai zakat. Tutohiruhum, ia bersihkan akan mereka. Ia bersihkan akan mereka. Watu zakihim, dan ia sucikan akan mereka. Biha, dengannya. Wasalli, dan doakanlah oleh engkau. Alaihim, atas mereka. Inna, sesungguhnya solataka, doa engkau. Sakanun, satu ketenteraman. Satu ketenteraman lahum, bagi mereka. Wallah, dan Allah. Sami'un, amat mendengar. Alim, lagi amat mengetahui. Baik, semak semula. Hus min amwalihim sodakotan. Ambillah oleh engkau daripada harta-harta mereka sebagai sodakoh. Sodakoh di sini dengan makna zakat. Tutohiruhum, ia bersihkan akan mereka. Watu zakihim biha, dan ia sucikan akan mereka. Maknanya dalam arti kata, orang-orang yang bertaubat ni, ia banyakkanlah ia berzakat, ia tunaikanlah zakat, dan juga ia banyakkan bersedekah. Sebab semua itu akan dapat membersihkan dan mensucikan diri kita.
wasalli alaihim, dan doakanlah oleh engkau atas mereka. Mana setelah ya mereka memberikan zakat ya, atau mendatangkan zakat, hendaklah didoakan buat mereka ya. Salli ini di perkataan solat ya. Dan jadi apa makna solat? Solat kan maknanya doa. Nah, kemudian pada syarak baru dikatakan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Ya, tapi kalau makna lughah, lughah ni makna bahasa. Kalau makna lughah saja, apa makna solat? Solat maknanya ialah doa. Nah, itu dalam bahasa Arabnya macam itulah. Solat bermakna doa. Ya, itu pada lughah, pada bahasa. Ya. Sebab itu solat kan kalau tengok makna dia, dia penuh dengan pengertian doa. Ya. Jadi soli ini fi'il amar, perbuatan suruh. Doakanlah oleh engkau ya Muhammad alaihim atas mereka. Inna solataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa engkau, ini solawat. Ya, solat. Solawat ini makna doa. Sesungguhnya doa engkau satu ketenteraman bagi mereka. Mana bila mereka mengeluarkan zakat, ya, maka Nabi pun doakan buat mereka, sejuk hati mereka bila mendapat doa daripada Rasul. Ya. Dalam bab zakat berkaitan dengan apa ni, yang dalam hadis, Nabi ya, doakan mereka ya, dengan perkataan Allahumma Allahumma salli alaihim. Ya. Allahumma salli alaihim. Biasa kita perkataan salli ni biasa kita dah biasa dengan Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Sebenarnya ya, boleh dijadikan doa untuk orang yang bersedekah ya, untuk orang yang ya, berzakat ya, dengan perkataan Allahumma salli alaik. Kalau seorang alaik, alaika ya. Nah, diwakafkan alaik, Allahumma salli alaik. Ya, semoga Allah memberkati ke atas engkau. Jadi makna salli juga dengan makna berkat. Ya. Nah, jadi dengan kalau Allahumma salli alaik ya, Allahumma salli alaik, nah, itu dah makna wahai Allah ya, berkatilah ke atas. Ya. Semoga Allah memberkati ke atas engkau. Ha, macam itu maknanya. Doa itu akan menjadi satu ketenteraman atau ketenangan buat mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Ya. Baik, sama lagi ayat yang selanjutnya, ayat 104. Alam adakah tidak? Ya'lamu, mereka mengetahui. Annallaha, bahwasanya Allah. Wa dia. Yaqbalu, ia menerima. At-taubata, akan taubat. Andari. Ibadihi, hamba-hambanya. Wayak khuzu, dan ia mengambil. As-sodaqot, akan sedekah-sedekah. Bracket zakat. Wa anna Allah, dan bahwasanya Allah. Wa dia. At-tawwabu, yang maha menerima taubat. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Ayat yang 104. Alam ya'lamu,
Adakah tidak mereka mengetahui annallahu wa yaqbalu taubah, bahwasanya Allah dia ia menerima akan taubat an ibadihi dari hamba-hambanya. Ia menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'khudhu shadaqat, dan ia mengambil akan sedekah-sedekah ataupun zakat. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah wat tawwabur rahim, dia maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi dalil ini sebagai membuktikan, ya, nak bertaubat kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Bukan kita bertaubat ya, melalui ya, orang soleh, orang mati, wali dan sebagainya. Ya, kita nak bertaubat, terus bertaubat kepada Allah. Hanya terkadang orang tak tahu macam mana cara nak bertaubat. Ya, dia ya, tahu melakukan maksiat, tapi bila dah sampai masa dia sedar nak kembali kepada Allah, dia tak tahu jalan macam mana nak kembali kepada Allah. Ha, jadi mereka tanya kepada orang-orang yang soleh, macam mana dia nak bertaubat, ya? Apakah syarat-syarat nak bertaubat, ya? Jadi ya, orang soleh ni hanya memberi jalan. Tak apa, engkau taubat ke aku, aku terima taubatnya nanti, saya wakil Tuhan. Ha, tak boleh macam tu seorang alim, ya? Nah, kalau dah macam tu samalah dengan orang Nasara. Ya? Ha, jadi kita tak boleh macam tu. Kita hanya memberikan jalan, ya? Ha, taubat kepada Allah, ya? Ha, bukan kita yang menerima taubat atau tidak menerima taubat seseorang. Itu salah, ya? Begitu juga dalam hal sedekah, ya? Itu sedekah, ya? Hal sedekah. Jadi Allah yang menerima sedekah, keikhlasan daripada seseorang. Allah menerangkan dia bersifat at-tawwab, iaitu bersifat maha menerima taubat. Dia begitu luas, ya, kurnia Allah. Allah menerima taubat. Juga Allah bersifat rahim, amat penyayang kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Baik, ayat yang selanjutnya, ayat 105, wakul, dan katakanlah oleh engkau. Dan katakanlah oleh engkau, malu, kerjakanlah olehmu. Malu, kerjakanlah olehmu. Fasayaro, maka bakal ia melihat, maka bakal ia lihat, maka bakal ia lihat Allahu, oleh Allah, amalahum, amalakum, akan amalan kamu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Wa saturadduna, dan bakal kamu dikembalikan. Dan bakal kamu dikembalikan ila, kepada alimil ghaibi, yang mengetahui yang ghaib. Yang mengetahui yang ghaib. Wasyahadah, dan yang terang. Fayunabbiukum, maka ia habarkan akan kamu.
maka ia habarkan akan kamu. Bima dengan apa yang? Kuntum adalah kamu. Tak malun kamu kerjakan. Sembah semula. Wakul dan katakanlah oleh engkau. I'malu, kerjakanlah olehmu. Fasayarallahu amalakum wa rasulu wal mu'minun. Maka bakal ia perlihatkan oleh Allah akan amalan kamu. Dan juga rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maksudnya ialah, ya, suruh katakan kepada manusia, ya, beramallah kamu, bekerjalah kamu, semau kamu. Nanti Allah akan perlihatkan, ya, pada hari kebangkitan nanti, Allah akan perlihatkan amalan kamu. Rasul akan melihat, orang mukmin juga akan melihat amal kamu. Ila, wasaturadduna, dan bakal kamu dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang mengetahui yang gaib dan yang terang. Siapa? Yaitu Allah. Yang mengetahui yang gaib yang terang itu adalah sifat Allah. Jadi artinya kamu akan dikembalikan pada hari kebangkitan nanti, ya, kepada yang mengetahui yang gaib dan yang terang, yaitu Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka ia khabarkan akan kamu dengan apa yang adalah kamu kerjakan, ya. Mana kamu akan dibalas apa yang kamu kerjakan. Baik, ayat 106, ya. Wa kharuna, dan orang-orang yang lain. Dan orang-orang yang lain. Murjauna, orang-orang yang pulangkan. Orang-orang yang pulangkan. Li'amrillah, kepada perintah Allah. Ima, ada kalanya. Yu'azibuhum, ia azab akan mereka. Wa ima, dan ada kalanya. Yatubu, ia terima taubat. Alaihim, atas mereka. Wallahu, dan Allah. Alimun, amat mengetahui. Hakim, lagi amat bijaksana. Apa maksud daripada ayat yang akhir ini? Ya, wa'ahoruna, dan orang-orang yang lain. Murjauna, orang-orang yang pulangkan. Mana pulangkan ni boleh letak bracket, ya, ditangguhkan. Dalam bracket ditangguhkan. Mana ada orang-orang yang lain,
yang ditangguhkan. Ditangguhkan ini ditangguhkan taubatnya ya. Mana ditangguhkan taubat mereka. Li amrillah kepada ya, perintah Allah. Atau kita maksudkan ada golongan yang lain pula ya, yang dipulangkan, diserahkan taubatnya kepada Allah untuk menerima atau tidak. Ima yu'azibuhum, ada kalanya ia mengazab akan mereka. Ada kalanya ia mengazab akan mereka. Mana yang mengazab ni kerana ya, tidak bertaubat. Ya, itu dikatakan ada kalanya ia azab akan mereka kerana tidak bertaubat. Wa imma yatubu alaihim, dan ada kalanya ia terima taubat atas mereka. Ini yang benar-benar mau bertaubat. Ya. Wallahu alimun hakim, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ini ya sebenarnya pada sebab turun ayat ini ada kisahnya ya, mereka yang tidak mau serta mengikuti ya perang ya bersama Nabi dengan alasan mereka malas ya. Mereka iaitu Murarah ya, Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Ya. Ada tiga orang yang mereka ini ya sebenarnya tidak ada uzur. Hanya alasan dia malas. Nah, inilah sifat munafik yang ada pada mereka. Ya, tidak ada alasan uzur. Di sini ya, mereka ya terpulang kepada Allah sama ada ya Allah nak terima taubat ataupun tidak. Ya. Nah, itu dikatakan ayat, pada ayat ini. Ya, kisahnya yang lain tu mana ada tiga orang yang saya sebutkan tadi. Ya, mereka ini tidak ada ya, alasan uzur untuk tidak pergi berperang. Tapi alasannya kerana malas. Itu bukan sebagai alasan. Ya, sebab itu ya, menjadi kemarahan ya, Nabi SAW dengan sikap mereka, dan mereka ya, puruk, ya, akhirnya mereka rasa cukup bersalah. Ya, itu dia terpulanglah pada Allah. Taubat tetap taubat. Ya, sama ada Allah nak terima ataupun tidak, Allah nak mengazab atau mana menerima taubat, ya, terpulang pada Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Baik ya, untuk malam ni sekadar ini dulu ya. InsyaAllah kita akan sambung semula. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Sadaqallahul Azim.